Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pergantian rumput Jakarta International Stadium. Memasuki tanggal 9 Oktober ini, progres pergantian rumput JIS terus dilakukan, di mana pihak kontraktor rumput FIFA melakukan pengambilan rumput baru di lapangan kampus Universitas Pelita Harapan Jakarta, di mana proses penggulungan atau pengambilan rumput dilakukan langsung oleh ahli FIFA, di mana nampak ahli FIFA sangat teliti dalam pengambilan rumput tersebut. Setelah selesai digulung, rumput tersebut langsung didistribusikan ke lapangan utama Jakarta International Stadium. Sebelum rumput digelar, pihak FIFA melakukan perataan media tanam yang semuanya dilakukan oleh ahli rumput FIFA dari luar. Nampak mereka sangat teliti dalam melakukan perataan media tanam sebelum rumput digelar. Dan hari ini, tepatnya 9 Oktober, nampak rumput perlahan-lahan mulai digelar di lapangan utama JIS. Dan yang melakukan juga merupakan ahli rumput FIFA. Semua pekerjaan mulai dari perataan media tanam, pergulungan rumput baru hingga dengan gelaran rumput baru di lapangan JIS semuanya dilakukan oleh ahli rumput FIFA yang didatangkan langsung dari luar negeri. Sehingga diharapkan hasilnya memuaskan dan nantinya lapangan JIS siap untuk digunakan saat Piala Dunia U17 mendatang. Kita doakan semoga progres pergantian rumput di sini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.